saya ingin memberikan tips cara untuk memutihkan wajah dalam 3 hari dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di hadapan saya ini. Yang pertama adalah baby oil, yang kedua adalah air mawar, dan yang ketiga adalah lidah buaya. Boleh yang kecil, boleh juga yang besar, tidak ada masalah, yang penting ditaksir secukupnya aja. Cara membuatnya pun sangat mudah. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah tempatnya. Kita kupas dahulu lidah buayanya, kita kupas pinggirannya. Yang berduri ini ya. Setelah itu kulit luarnya. Kita ambil gelnya saja. Kalau misalnya kulitnya pun terkena tidak apa-apa teman-teman. Yang paling penting adalah gelnya. Oke, lidah buaya ini kita hancurkan dahulu. Baru kita tambahkan kurang lebihnya 1/2 sendok makan baby oilnya. Setelah itu juga sama, 1/2 sendok makan air mawarnya. Kita campurkan lagi. Setelah kita aduk seperti ini sudah jadi teman-teman. Tinggal teman-teman buat maskeran dengan menggunakan lidah buaya yang sudah dicampur dengan baby oil dan minyak mawar ini. Lakukan setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Dan perhatikan sebelum digunakan dan setelah sudah digunakan. Cara ini relatif aman terhadap semua jenis kulit, tidak menimbulkan iritasi maupun efek samping yang terlalu berlebihan. Lakukan tips ini setiap hari sekali aja, itu sudah sangat cukup. Setelah sudah kita oleskan seperti ini, jangan langsung dicuci, biarkan dahulu hingga kering, baru setelahnya kita bilas dengan menggunakan air biasa pun boleh, atau teman-teman sekalian mandi dengan sabun dibersihkan juga tidak ada masalah. Bahan mudah didapat, manfaatnya sudah terbukti. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda yang ingin wajahnya putih, bersih, serta lebih cerah kembali.